5 artis yang pernah diboikot warganet dilarang tampil di TV. Kepulangan Saipul Jamil setelah menjalani masa hukuman menuai pro dan kontra, Saipul Jamil diminta untuk tidak lagi muncul di acara televisi. Selain Saipul Jamil, ada beberapa artis yang pernah diboikot warganet karena menuai kontroversi. Siapa saja? Tagar boikot Saipul Jamil menjadi trending topic Twitter yang tak lama setelah pedangdut itu bebas dari penjara. Publik menginginkan agar Saipul Jamil tidak lagi muncul di televisi karena kasus pencabulan anak yang dilakukan mantan suami Dewi Persik itu. Selain Saipul Jamil, beberapa waktu yang sebelumnya juga heboh soal boikot Ayu Ting Ting sebagai rangkuman. Ada sederet artis yang pernah diboikot warganet karena kontroversial. Berikut daftarnya. 1. Saipul Jamil. Baru sehari bebas dari penjara, Saipul Jamil disebut oleh sebuah petisi. Petisi tersebut berisikan penolakan atas kembalinya pedangdut 41 tahun itu di layar kaca televisi. Petisi itu dibuat oleh akun bernama Let's Talk and Enjoy yang ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Boikot Saipul Jamil mantan narapidana pedofilia, tampil di televisi nasional dan YouTube. Berikut seruan petisi tersebut. Dalam petisinya, akun Let's Talk and Enjoy menjabarkan secara singkat tentang kasus Saipul Jamil, diantaranya kasus asusila dan kasus suap. 2. Ayu Ting Ting. Pada Agustus lalu, petisi Ayu Ting Ting dibuat warganet untuk melarangnya tampil di TV. Petisi ini dibuat dengan target tanda tangan 150 ribu orang di laman change.org. Petisi boikot Ayu Ting Ting dibuat Putri Maharini pada Juni 2021. Boikot ini sebagai dampak dari aksi potres karena ibu satu anak ini dianggap kurang sopan. Pada acara pas sore terlihat waktu acara tersebut di live di Trans 7, Ayu Ting Ting menendang salah satu talent. Demikian keterangan di petisi tersebut. 3. Billy Syahputra. Pada tahun 2018 lalu, Billy Syahputra juga menghadapi petisi boikot. Hal ini dikabarkan dan juga dilatar belakangi oleh pemberitaan mengenai adik almarhum Olga Syahputra itu dengan Hilda Fitria. Kala itu mantan pasangan kekasih ini sedang berseteru dengan Chris Hatta hingga ke jalur hukum. 4. Nikita Mirzani. Hampir bersama dengan Billy Syahputra, Nikita Mirzani juga mendapatkan petisi boikot. Saat itu Nikita Mirzani menghadapi masalah dengan banyak orang. Nikita juga sedang meributkan dengan mantan suami sirinya Dipo Latif. Nikita juga dilaporkan beberapa pihak seperti Chris Hatta, plus ada Taut Lusti Anissa, dan Puput Carolina. 5. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri pernah diboikot warganet karena dituding tidak layak sebagai public figure. Hal ini tak lepas latas dari kasus perceraian penontonan Dewa 19 itu dengan Maya Estianti. Itulah deretan artis yang pernah diboikot warganet karena kontroversial. Kalau menurut netizen, bagaimana? Pantaskah mereka berlima diboikot dari acara televisi maupun YouTube yang ada di Indonesia? Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Billy Syahputra ingin bikin laporan polisi. Lapor siapa? Billy Syahputra mendadak membuat publik heboh dengan pernyataannya yang diunggah di Instagram Stories. Billy tampak mengunggah sebuah tulisan yang mengisyaratkan bahwa dirinya akan membuat laporan polisi. Lapor polisi enggak ya? Tulis Billy Syahputra. Ia juga telah menceritakan masalahnya kepada beberapa temannya, salah satunya Vicky Nitinegoro. Hal tersebut juga terlihat di postingan berikutnya. Mereka tampak emosi mendengar cerita dari Billy Syahputra. Baru cerita udah pada emosi, tulis Billy Syahputra dengan emosikan tertawa. Adik mendiang Olga Syahputra itu juga memperlihatkan respons dari teman-temannya yang turut emosi. Mereka sampai meminta agar Billy Syahputra segera membuat laporan polisi. Laporin lah, gue diampingin lu bikin laporan, ucap rekan Billy Syahputra. Iya, laporin biar tertib kan, sahut Vicky Nitinegoro. Namun sayang hingga saat ini belum diketahui hal apa yang membuat Billy Syahputra ingin membuat laporan polisi. Terlebih belakangan ini Billy Syahputra juga tidak memiliki permasalahan apapun. Presenter yang juga komedian Billy Syahputra ini memang baru saja mengunggah Instagram story-nya yang tentunya membuat netizen heboh. Tentunya hal itu dalam story-nya dengan menuliskan yang juga ingin dia melaporkan seseorang ke pihak kepolisian. Selanjutnya pun membuat video teman-temannya yang mengatakan yang setuju seperti yang sudah dikatakan di awal tadi.
Mantan kekasih Amanda Manopo ini pun menjelaskan yang sebenarnya kepada beberapa hal. Billy menuliskan jika dirinya diberikan kabar oleh orang tua jika ada kendaraan yang hilang di rumah. Jadi kemarin dapat kabar dari orang rumah soal kendaraan yang hilang dan ternyata pas di cross check CCTV jelas terlihat ada dua orang pelaku yang ambil kendaraan tersebut, ucap Billy. Adik almarhum Olga Syahputra mengungkapkan dirinya ingin terkejut dengan peristiwa yang menghampirinya tersebut. Jujur sempat kaget dengan peristiwa ini, karena gak nyangka aja hal ini bisa terjadi, tutur Billy. Semoga kejadian ini gak terulang karena kelayakan dan juga kita semua, tuturnya. Selain itu, Billy mengatakan kepada pelaku agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk pelakunya, semoga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin, ujar Billy. Dalam Instagram story tersebut, Billy memperlihatkan gambar dua orang pelaku yang sedang mengendarai motor yang diduga milik Billy Syahputra yang sedang dicuri. Sekali lagi, Billy Syahputra membuat dan juga mendadak membuat laporan ke polisi yang menghebohkan publik dan juga termasuk Vicky Nitegoro yang mendukung Billy yang terungkap dalam Instagram story-nya. Baru ceritanya dan juga sudah emosi, kata Billy Syahputra yang memperlihatkan beberapa temannya yang juga mendukung Billy Syahputra untuk lapor ke polisi mengenai hal yang terjadi pada Billy Syahputra. Menjawab rasa penasaran publik, Billy Syahputra komedian itu menceritakan musibahnya yang memang benar terjadi. Kalau memang benar, ada kendaraan milik Billy Syahputra yang terlihat dari CCTV yang sudah dijelaskan di awal tadi dicuri oleh dua orang. Ceritanya itu memang sudah terlanjur, sudah terjadi. Sebelum memutuskan untuk melaporkan pelaku, Billy mendoakan yang baik-baik untuk pelaku. Sepertinya itu merupakan hal yang ingin Billy Syahputra membuat jera para pelaku. Melalui kanal YouTube, Billy Syahputra membagikan kesaksian orang-orang di rumah. Pencurinya rupanya berlangsung sekitar jam 6 pagi. Dua anak muda masuk ke komplek rumah Billy yang biasanya dijaga ketat. Namun karena kelalaian satpam komplek, dua pencuri tersebut berhasil lolos. Takutnya adalah ini baru motor yang hilang. Saya nggak marah, tapi ini residence di mana ya? Punya rumah di sini panggilnya aman, tegas Billy. Ada penjaga satpam dua orang. Maksud saya, kenapa hal ini bisa terjadi? Saya nggak mau ini terulang. Takutnya bukan cuma motor, bisa sampai masuk ke rumah. Jangan sampailah. Hebohnya Billy Syahputra mendadak ingin lihat laporan polisi tentang masalahnya tersebut. Lewat pernyataannya, Billy Syahputra ini memang benar-benar lagi geram karena memang benar-benar hal yang terjadi yang tidak dia inginkan. Adik mendiang Olga Syahputra ini juga terlihat menceritakan masalahnya beberapa kali kepada beberapa temannya yang mendukung dengan Billy Syahputra melaporkannya ke polisi. Dan juga Billy Syahputra ingin membuat jera karena hal tersebutlah yang membuat mereka akan kapok atau pelaku ingin bisa berbuat tidak seenaknya lagi kepada Billy Syahputra. Berlatar belakang warna merah bata, sebuah tulisan pun tertera dalam latar tersebut yang menyatakan Billy Syahputra seolah bertanya-tanya akan melaporkan polisi atau tidak mengenai hal yang terjadi kepada dirinya tentang dua pria pakai baju hitam masuk ke dalam rumah dan curi motor Billy Syahputra. Yang tentunya nasib sial yang menghampiri artis Billy Syahputra yang belum lama ini motor miliknya dicuri orang. Kejadian dilakukan pagi hari sekitar pukul 6 yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Saya nggak marah, tapi ini perumahan residence di mana yang punya rumah di sini pengennya aman, pengennya nyaman, tegas Billy Syahputra mempernyatakan dirinya. Namun karena kelalaian satpam dan orang di rumah, dua pencuri tersebut berhasil lolos, kata Billy Syahputra. Tentunya hal itu tidak ingin kembali terulang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, jalan cintanya dengan Amanda Manopo kandas. Billy belum kedapatan menggandeng kekasih baru. Adik mendiang Olga Syahputra itu dirumorkan kembali menjalin asmara dengan mantan kekasihnya Hilda Fitria. Billy dan Hilda diketahui memang menjalin hubungan baik meski sudah putus. Tentunya setelah hal tersebut kembali ke motor yang dicuri orang, Billy Syahputra kembali lagi mempertimbangkannya. Billy Syahputra tak menyangka motornya dicuri orang, yang tentunya hal itu membuat nasib malang baru saja yang dialami oleh Billy Syahputra membuat heboh lantaran hal yang terjadi atau hal pencurian terjadi di rumahnya yang menyebabkan dirinya harus kehilangan motor kesayangannya, yang tentunya itu semoga tidak terulang atau juga hal tersebut tidak terjadi kepada siapapun. Makanya di sini Billy Syahputra bertanya-tanya, maukah dia melaporkan polisi atau tidak dengan kejadian yang terjadi pada dirinya dan kepada hal yang ada di rumahnya, yaitu pencurian motor yang dilakukan oleh dua orang remaja pada pagi hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.